selalu siap. Pak, ini kan kalau kita bicara soal debat yang ini soal ekonomi, soal investasi, soal kesejahteraan sosial. Nah, ini hal-hal konkret apa yang akan Bapak munculkan di debat kali ini? Ya, saya sudah belasan tahun ya berjuang. Inti masalah ekonomi Indonesia adalah kekayaan Indonesia tidak tinggal di Indonesia. Ini inti masalah yang dulu diperjuangkan Bung Karno 1930, masih harus kita perjuangkan sekarang. Kekayaan kita ke luar negeri, nggak tinggal di Indonesia. Ini yang saya perjuangkan. Mau bicara investasi, mau bicara ini, itu, ini inti persoalannya. Berarti hal itu akan Bapak sampaikan pada debat pada malam hari ini gitu ya Pak? Kalau bisa, saya pasti akan menyampaikan. Kan seringkali yang menjadi perdebatan di publik itu soal pertumbuhan ekonomi. Betul. Terus kemudian angka soal angka kemiskinan. Ya, dan juga soal harga-harga yang semakin naik gitu Pak, harga-harga bahan ya. Pokok. Menurut Bapak, tanggapan Bapak seperti apa? Ya kita pelajari aja secara matematik. Pertumbuhan ekonomi, hitung aja berapa. Tapi pertumbuhan ekonomi harus dikurangi inflasi. Baru dikurangi lagi pertumbuhan penduduk. Jangan-jangan kita min. Ya Pak, ya? Ini kan merupakan... Belum lagi dikurangi per kapita hutang. Ya? Ya. Oke. Okay. Pak Prabowo, ini debat pamungkas. Debat terakhir, Bapak yakin nggak bahwa ini akan sangat berpengaruh terhadap perolehan suara nanti? Saya kira ini kampanye 8 bulan ya, dari Agustus ya, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, hampir 8 bulan. Saya kira totalitas ini berpengaruh ya, totalitas semuanya. Boleh sebutkan Pak, dua yang menurut Bapak alasan kalau masyarakat ini bakal memilih Bapak, ada dua hal yang ingin Bapak sampaikan pada masyarakat? Saya kira rakyat sudah mengerti bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam negara. Dan yang saya tangkap di mana-mana rakyat sudah sangat muak dengan korupsi. Korupsi ini penyakit yang paling fatal bagi Indonesia. Pak Prabowo, ini adalah hari terakhir kampanye. Ada pesan-pesan khusus nggak Pak yang ingin disampaikan, terutama kepada para pendukung? Karena besok tidak boleh kampanye lagi. Ya, sudah. Ya, saya kira harus jaga TPS, awasi semua, kedaulatan rakyat sangat penting. Demokrasi adalah jalan satu-satunya untuk kemajuan suatu bangsa, untuk perdamaian. Jangan sampai demokrasi dirusak, jangan sampai terjadi kecurangan. Oke. Berarti pesannya adalah jangan sampai terjadi kecurangan. Oke, baik. Nah, ini kan kita kalau bicara soal pemilu, ini kan bicara soal pesta demokrasi, Pak Prabowo. Mestinya kan rakyat itu senang. Nah, untuk agar pilpres kali ini, pemilu kali ini itu berjalan lancar, damai, dan rakyat juga pada akhirnya bersatu, Pak Prabowo. Kalau, apa pesannya? Kalau mau damai, ya harus bersih dan jujur. Tidak boleh ada kecurangan. Oke, baik. Semangat ya. Terima kasih. Ya, silakan memasuki ke holding room yang di sebelah sana. Ini ada holding room. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Prabowo. Oke.